Kembali lagi bersama ULC. Kali ini aku bakalan ngasih tutorial cara memutihkan wajah secara alami. Oke, barang-barang yang kalian butuhkan adalah tepung beras. Kalian bisa beli di toko. Harganya tuh 500 gram 6.500. Terus mangkok sama air, bukan gelas ya coy. Pertama-tama kalian masukin tepung berasnya secukupnya di sini. Lalu kasih air. Jangan sampai terlalu encer, jangan sampai kekentalan. Sorry guys, lama gak upload video karena aku punya apa ya? Mbuh. Saran guys, konten apa? Oke. Jadinya kayak gini. Tinggal taruh ke wajah. Ini murah loh guys, bisa memutihkan wajah, bisa menjadi malah layu. Malah kayak limbuk. Gunakan secara rutin, yes. Kayak seminggu ping telu ngono pembendino ora apa-apa. Ketoke kentelen deh. Kalau tangan kalian pengen diputihin juga, kalian boleh. Kalian juga bisa loh ngasih ini di tangan.
Udah, tinggal tunggu sampai kering ya. Habis itu cuci muka. Kalian bisa ngeringin maskernya, bisa pakai kipas atau biar kering sendiri. Sambil nunggu, kalian bisa main game. Salah satunya adalah game Mobile Legend, Fire, apa PUBG lah dan lain-lain. Yo, wis. Oke, guys, ini udah kering. Kalian tinggal cuci muka. Nunggu cuci muka. Gunakan jahari ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Udah cuci muka dan hasilnya kayak gini. Ini tadi yang aku kasih cuman sedikit. Ini yang aku kasih semuanya. Oke, cuman gitu aja. Jangan lupa gunakan rutin ya, seminggu 3 kali atau setiap hari gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.